Lanjutan pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-27 menyajikan pertandingan antara Bayangkara FC menghadapi Madura United. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Olahraga PT IKA, Jumat 1 Maret 2024 pukul 20.00. Bayangkara FC saat ini masih terpuruk di dasar klasemen sementara BRI Liga 1 dengan mengoleksi 15 poin. Sementara tim tamu Madura United saat ini berada di urutan kelima klasemen sementara BRI Liga 1 dengan mengemas 42 poin. Pada pertandingan sebelumnya di pekan ke-26, Bayangkara FC takluk 4-0 dari sang pimpinan klasemen sementara BRI Liga 1, Borneo FC, saat bertanding di Stadion Batakan Balikpapan. Sementara tim tamu Madura United berhasil menaklukkan Persikabo 1973 dengan skor 3-2 setelah tertinggal 2-0 terlebih dahulu di babak pertama. Berikut ini catatan head-to-head 3 pertemuan terakhir dari kedua tim. Di pertandingan tanggal 25 Agustus 2023, kedua tim harus puas bermain imbang 0-0. Dan di pertandingan tanggal 20 Februari 2023, Bayangkara FC berhasil menaklukkan Madura United dengan skor 4-0. Dan di pertandingan tanggal 8 September 2022, Madura United berhasil menaklukkan Bayangkara FC dengan skor tipis 1-0. Berikut ini prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim. Demikian informasi tentang lanjutan pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-27, Jumat 1 Maret 2024 pukul 20.00 antara Bayangkara FC menghadapi Madura United yang akan berlangsung di Stadion Olahraga PT IKA. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video. Sampai jumpa, salam olahraga.